Iya. Jauh loh. Iya, alhamdulillah. Nama saya Yulia. Ibu Yulia. Iya. Kenapa kenapa ibu kota negara dipindahkan ke daerah kita samping Kalimantan Timur, yaitu segitiga emas dikelilingi oleh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah? Karena sekarang penduduk di Jakarta itu luar biasa. Sehingga harus dipindahkan. Karena daerah Kalimantan masih banyak hutan. Benar, Bapak? Benar enggak ya? Benar terus, ya? Terus. Dan sektor yang luar biasa banyak di sana otomatis harus juga dikembangkan di daerah Kalimantan, jangan hanya Jakarta. Terus nabrak dong. Bener ya? Bener enggak jawabannya? Terima kasih. Benar, maksudnya betul. Jadi memang penduduk kita ingin agar penyebaran penduduk itu merata. Iya, karena penduduk kita udah banyak. Banget. Jadi jawabannya betul, yes. Bu Yulia. Thank you, Bapak Presiden. Ya kalau di situ tuh menjawabnya mungkin mudah. Begitu naik semuanya jadi lupa. Enggak lupa beneran ini. Silakan kembali. Terima kasih Bapak. Lupa. Satu kayak orang juga tadi maju dapat sepeda. Oh, masih ada sepedanya, silakan diambil.